Ada banyak ras kucing. Namun secara umum, ras kucing dikelompokkan berdasarkan bulu, atau lebih tepatnya disebut rambut. Ada kucing berambut pendek, berambut sedang, dan kucing berambut panjang. Beberapa ras kucing berambut panjang, antara lain, kucing Persia dan Siberian Forest Cat. Nah, pada video kali ini, kami akan mengupas tentang kucing Persia. Nama resminya ialah Longhair, seperti tercantum dalam daftar kucing dunia DGCCF atau The Governing Council of the Cat Fancy, sebuah organisasi kucing yang berkedudukan di Inggris. Namun, masyarakat terlanjur memanggilnya Persia. Akhirnya, terkenal sebagai kucing Persia. Juga dijuluki kucing aristokrat, konon dulunya menjadi simbol status bangsawan di Inggris. Kucing ini pertama kali masuk di kawasan Eropa pada abad ke-16 dan menggeser popularitas kucing Angora. Charles H. Ross dalam bukunya menyebutkan bahwa kucing ini termasuk salah satu varietas kucing berambut panjang dan berbeda dengan Angora. Persia merupakan ras kucing yang banyak disukai saat ini. Daya tarik kucing ini lantaran rambutnya halus, enak untuk dipeluk. Warnanya sangat beragam. Semakin pesek atau flat hidungnya, semakin bagus. Punya tubuh panjang dan kaki pendek. Banyak cat lover atau breeder mempercepat perkembangan kucing Persia ini di Indonesia. Persia cenderung pemalas. Dia lebih suka tiduran dan sangat manja. Mirip boneka pajangan. Maunya dipeluk dan dibelai. Tapi kalau Persia kitten, biasanya lincah dan menyenangkan. Kalau Anda menyukai Persia, perlu menyediakan waktu ekstra. Kucing long hair ini membutuhkan perhatian ekstra. Maklum, rambutnya mudah lecek dan rentan penyakit. Kucing Persia memiliki tubuh yang buntek. Tubuh yang buntek ini menjadikannya malas bergerak. Hidungnya pesek bikin cepat kepayahan. Kalau terlalu capek, mulutnya menganga. Namun, semakin pesek, semakin mahal. Asalkan kaki pendek dan besar, telapak kaki besar pula. Ekor proporsional, badan buntek, kepala bundar besar. Telinga pendek berjauhan, mata bulat. Gigi atas dan bawah rapat. Antara hidung dan dahi ada garis sejajar dengan mata. Cuma repotnya, mesti telaten membersihkan sekitar mata, hidung, dan telinga. Bagi kucing, rambut berperan sebagai pelindung tubuh dari suhu dingin, sekaligus hiasan berharga. Karenanya, rambut indah mengembang menjadi idaman. Kecantikan dan kegantengan kucing memang dinilai dari tampilan rambut. Selain ketebalan, kebersihan sangat mempengaruhi keindahan rambut. Bila rambut kucing ternoda, bakal menurunkan pesona kucing. Rambut di sekitar mulut termasuk yang gampang kotor. Apalagi jika Persia berambut putih dan cerah. Kotornya mulut terutama disebabkan oleh makanan yang disantap. Remah makanan yang menempel di sekitar mulut akan meninggalkan bekas kalau tak segera dibersihkan. Remah kadang tak hanya belepotan di mulut, bisa juga bikin dekil rambut leher bagian depan. Kucing belepotan sisa makanan harus segera diseka dengan kapas atau tisu sedikit dibasahi air hangat. Makin lama kotoran dibiarkan menempel, makin sulit untuk dibersihkan. Minuman juga bisa menyebabkan mulut kotor. Bila air minum disediakan dalam mangkuk kecil, waktu minum, rambut di sekitar mulut akan ikut basah. Rambut basah akan mudah ditempeli kotoran seperti debu dan pasir. Keringkan bagian yang basah dengan tisu atau kapas. Rambut bawah kaki juga rentan kotor karena bersentuhan langsung dengan alas kandang. Karenanya, alas kandang harus bersih dan tidak lembab. Kalau kotor atau basah, segera dibersihkan. Pasir yang disediakan sebagai toilet juga bisa jadi sumber kotoran.
apalagi kalau basah habis kena air kencing atau kotoran. Gampang sekali nempel ke rambut kaki kalau terinjak. Ini bisa sedikit dicegah dengan memakai pasir yang segera mengeras kalau kena air kencing atau kotoran. Kalau pasirnya langsung mengeras, maka tidak akan mengotori kaki kalau terinjak. Kebersihan tubuh tak akan bisa lepas dari kegiatan mandi. Kaki dan sekitar anus harus dibersihkan secara seksama saat mandi. Idealnya, kucing Persia dimandikan 1-2 minggu sekali. Mata dan juga telinga harus dapat perawatan ekstra. Pasalnya, kucing Persia sering mengeluarkan air mata, kadang dibarengi kotoran mata. Daerah yang basah itu mudah dihinggapi kotoran. Mata dan juga telinga minimal dibersihkan 2 kali sehari dengan dilap menggunakan tisu yang dibasahi air hangat. Kalau tidak rajin dibersihkan, akan membekas, bahkan bisa menyebabkan penyakit mata. Begitu juga untuk kuku harus dipotong secara rutin. Ketebalan dan kecantikan rambut si pesek dipengaruhi bermacam faktor. Salah satunya adalah cara menyisir. Cara menyisir harus benar. Rambut harus disisir berlawanan dengan arah tumbuhnya rambut. Misalnya, bagian punggung harus disisir ke depan karena rambut mengarah ke belakang. Rambut leher dan kaki mesti disisir ke atas karena rambut mengarah ke bawah. Dengan cara begitu, rambutnya bakal tampak tebal mengembang. Menyisirnya pelan dan lembut, rambut pun jadi rapi mengembang. Cara menyisir yang benar juga bakal merangsang tumbuhnya rambut si kucing. Kebersihan dan kesehatan kulit juga harus dijaga. Kalau kulit sehat, tumbuhnya rambut juga bagus. Kalau ada jamur yang mampir, harus segera diobati anti jamur. Pada suhu dingin, pertumbuhan rambut Persia akan bagus. Makanya kucing Persia lebih oke dipelihara di ruangan ber-AC. Semakin dingin suhunya, makin bagus. Sementara kalau terlalu tinggi, akan menyebabkan kerusakan rambut. Maklum, kucing tidak punya kelenjar keringat, sehingga saat kepanasan, kucing long hair akan merontokkan rambutnya untuk mengurangi panas. Supaya rambut tumbuh lebih bagus, kucing Persia butuh vitamin E. Vitamin untuk kulit dan rambut ini bisa dipenuhi dari pakan. Pastikan makanan kucing Anda dipenuhi dengan vitamin yang dibutuhkan oleh rambut. Mandi juga berperan mempercantik rambut kucing selain menjaga kesehatan. Namun, terlalu sering mandi juga tidak bagus. Kulit dan rambut menjadi kering dan kusam. Di samping itu, gunakan sampo yang cocok untuk keramas. Segera ganti kalau sampo tidak cocok, soalnya bisa membuat kulit iritasi dan rambut rontok. Sebaiknya memang pakai sampo khusus untuk kucing. Hal utama lainnya yang perlu diperhatikan adalah kandang. Seekor kucing Persia setidaknya butuh kandang ukuran 1 meter x 1 meter x 1 meter. Sediakan bak plastik beralas kertas koran untuk menampung kotoran. Sebelumnya, bak dibaui dengan kotorannya agar kucing mau buang kotoran di situ. Kucing, meski telah dirawat dengan baik, kutu dan jamur masih mungkin menyerang. Gejalanya, kucing kerap menggaruk-garuk tubuh, atau ketika rambutnya disisir, ada kutu terikut. Memandikan kucing merupakan tindakan pencegahan paling efektif. Namun, bila sudah terserang, bisa diobati dengan obat kutu atau jamur. Selain cacingan, flu merupakan penyakit yang sering menyerang kucing. Untuk membentengi diri dari penyakit lain, vaksinasi menjadi langkah wajib. Vaksinasi virus kucing diberikan pada usia 3 bulan pertama, lantas diulang setiap setahun sekali. Pada usia di atas tahun, vaksin rabies diberikan. Semua vaksinasi dilakukan oleh dokter hewan. Itulah beberapa hal tentang kucing Persia. Semoga bermanfaat, terutama bagi yang sudah mempunyai kucing Persia atau yang ingin mempunyai kucing Persia. Terima kasih sudah menonton.